Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga, salam sehat, salam bahagia We are champion Kita kembali ke channel saya, Mono Official Hari ini, Gilang akan bikin konten lagi Kembali bikin konten tutorial Ya Tutorial Mungkin tutorialnya akan mengulang Yang udah lama, Gilang bikin Karena kita akan mengulang lagi Di konten ini. tahun baru 2023 ini Ya, cuman sebelumnya Gilang mohon maaf Bahwa hampir satu minggu lebih ya bilang tidak bikin konten kenapa karena kemarin ada berada di pertandingan Liga Indonesia senior kasta tertinggi ya alhamdulillah hasilnya diberikan Allah karena Allah diberikan kita menjadi juara ya dari seri 1 juara 1 seri 2 juara 2 seri 3 kita di nomor 4 dan masuk ke dalam poin di seri ketiga itu grand final kita berhadapan dengan Taisan yang materi pemainnya ada Lucky Burkani, Ben dan Gusti dan Yayat. Alhamdulillah kita menang di grand final itu dan Stony PTM Stony menjadi juara satu di Liga Indonesia kasta tertinggi Alhamdulillah ya nah, tapi setelah pertandingan selesai saya tetap nah, punya rasa kalau tidak bikin konten tutorial untuk para pecinta tenis meja itu rasanya ada yang kurang ya jadi hilang akan kembali lagi bikin dan mungkin kemarin juga banyak banget ketemu ada beberapa supporter-supporter yang di Solo kemarin juga ada bilang senang, tanya Alhamdulillah senang dengan respon dengan konten Gilang Alhamdulillah ya kan walaupun apa adanya seperti ini, seperti ini kameranya juga apa adanya, editannya juga cuman banyak yang senang katanya ya Alhamdulillah makanya Gilang punya rasa ingin terus memberikan pada pecinta meja Oke, okay? tapi sebelum saya bikin konten ini adalah konten flick ya konten yang akan Gilang ini flick dengan memberikan kualitas yang mungkin bisa dibilang ya kualitas yang bagus ya kualitas yang super ya. Yang super select seperti brand GW yang saya pakai ini ya. Nempel banget, rasa banget di tangan. Jadi flicknya di flick yang kenceng, yang berkualitas. Oke, sebelum kita bikin, hilang ada info. Oke okay guys, kita langsung kembali ke konten, langsung ke konten tutorial ini flick ya. Konten ini uh, flick ini nanti udah seperti biasa yang dulu pernah Gilang bikin ya adalah pengam, uh, posisi bednya udah pasti udah pada tahu ya flick ya seperti ini. Tapi ada juga yang begini. Tapi Gilang lebih cenderung memilih seperti ini. Kenapa? Ini akan memberikan kualitas yang tinggi. Ya, konten yang Gilang bikin sekarang ini adalah flick dengan kualitas yang keras ya kualitas yang super saya dibilang super selek ya. <laughs> flick dengan kualitas yang super jadi posisi bed mau tidak mau harus seperti ini karena kalau posisi bed seperti ini dia tidak bisa tenaga nah posisi bednya harus seperti ini membuka seperti mau menampar orang tapi bukan berarti begini ya posisinya nggak begini dan nggak juga begini tapi posisinya begini bisa diperhatikan mungkin di kamera lebih dekat nih nih paling nyaman ini agak belok dikit posisi bednya, kondisi kehangannya, ya. Biar apa? Biar pak tenaganya ada di sini. Tenaganya ini ada di sini, ya kan? Sama di sini. Ini hanya ngikut aja. Karena nggak boleh juga nggak boleh lari dan nggak boleh juga apa namanya terlalu jauh. Jadi ngikutin. Nih. Tapi posisi tenaganya ada di sini. Tambah pinggang dikit, lebih tambahan lagi. Pak, gitu. Ya, mungkin ini udah pada tahu. Kita coba ini dengan kualitas yang biasa dulu ya terus biasa pengambilan timing jangan salah turun dikit set masuk nyampe meja naik turun dikit ambil jangan langsung jangan langsung ambil jangan juga langsung jangan turun banget juga jadi set naik turun dikit ambil gitu ambil tuh ini yang biasa nih ya ini yang biasa nih ini yang biasa tuh ini dari pastikan nih lima kali nggak mati nih satu mudah-mudahan ya dua tiga empat ya kan tapi ini yang biasa yang sekarang akan Gilang bikin adalah yang super power super select dengan punya kualitas tenaga yang uh, mengagetkan yang berkualitas pastinya Oke kita coba langsung aja tuh ada kualitas ya tuh ya kan jangan agak-agak pak itu nah, Tapak tuh, kencengin, Pak. Oh, posisinya sama seperti ini. Temin juga sama, cuman tenaganya lebih ditambahin lagi aja. Tuh, posisi kaki jangan salah ya, kaki nggak boleh di sini nih, harus masuk ke dalam. Senggol dikit meja nggak apa dong, senggol dong gitu. Senggol dikit nggak apa-apa mejanya, jangan ditabrak juga. Nanti senggol lari, nanti Nah gini aja nih tinggi senggol, masuk karena apa biar masuk badannya nggak kejauhan ya jadi seperti itu jadi kakinya masuk posisi badan dan berikan sentakan tenaga yang kualitas makanya ini kan uh, flick yang berbuat tenaga kualitas bak bak gitu semaksimal mungkin yang kita punya tenaganya dan kasih gesekan jangan lupa posisi seperti ini tebingnya jangan lupa kasih gesekan bak sikat song single dong oke okay tuh ya kan kita pasti ini kualitasnya kalau benar tuh ini yang ngasih aja udah rendah banget nih gila tuh ya posisi kita pak dari sini masuk ambil kalau telat kalau telat ngambilnya net kalau ngambilnya telat net nah terlalu bawah nggak bisa terlalu cepat juga nggak boleh langsung naik nggak boleh juga bahaya juga naik, naik tuh terburu-buru tergesa-gesa jadi harus timingnya harus tepat tuh naik dikit turun dikit langsung sikat ya tunggu dikit naik tuh ya kan nyantol naik tunggu nah tak naik tunggu dikit tuh posisi gini tuh tuh ini udah masing-masing -masing punya tenaga dan maksimum masing-masing ya. Jadi ini flick yang punya kualitas yang tinggi. Jadi harus punya gunanya dikeluarkan pada saat kalau kita servis ada cok pendek, kita langsung flick atau lawan servis pendek di sini atau lawan servis di sini atau lawan main double. Sini juga sama. Sana juga bisa nih. Nih, kalau oh. tuh yang servisnya yang apa namanya? Saya ke sini, kita tim servis langsung sikat bisa kayak gini. Tuh, langsung. Tuh, eh itu telat tuh. Itu turun tuh bolanya turun aja net dia. Tuh. Bisa kencangin lagi. Tuh. Bisa juga gitu. Jadi yang ingin yang sudah bisa flick, yang ingin memberikan kualitas, coba lakukan yang maksimal tapi kalau sudah maksimal masih ngerasa belum kencang ada. Satu bukan rahasia tapi adalah mungkin sudah pada tahu bagaimana caranya untuk lebih keras lagi flick yang berkualitas. Ada vitaminnya, ada obatnya. Obatnya itu ada di sini. Kalau Gilang nah itu kalau pendapat Gilang tapi pendapat orang kan beda-beda, ada yang seperti ini, ada seperti itu. Kalau pendapat Gilang ada di ini. Dua barbel ini ya. Kenapa dua barbel ini? Ya? Ada satu tambahan tenaga. Gilang biasanya akan melakukan seperti ini ini buat ngeflik benar-benar enteng. Eh benar-benar kita nanti akan merasa tenaga kita akan nambah dengan sendirinya. Kita punya tenaga misalnya 9. Dengan pakai ini bisa jadi 9,5. Punya tenaga 6. Tinggal latihan rajin-rajin seperti ini nanti akan nambah sendiri tenaganya. Ini hanya 1 kilo setengah. Nah, yang ini mungkin lebih ke 3 kilo. Ya, 3 kilo. Jadi boleh. Ya mungkin yang badannya monster mau pakai 5 kilo juga boleh yang gak boleh di 10 kilo ya kalau berat nanti sakit tangannya bisa bahaya ya jadi 1,5 kilo 3 kilo 5 kilo itu boleh ya lakukan seperti ini kalau gilang seperti ini nih kayak ngegas motor ninja 100 cc gini ya ini kalau gilang tapi ada lagi variasi banyak boleh seperti ini juga nih nih ini boleh juga seperti ini ninja ini mungkin Ducati ya ini porsi banyak ya yang bisa dilakukan tapi tidak hanya seperti ini tidak hanya ada ini dan seperti ini aja dilakukan dengan seringkali mungkin dalam satu hari bisa lakukan misalnya 10 kali eh sorry 20 kali kali tiga mungkin 25 kali kali tiga bisa dilakukan seperti itu lakukanlah dengan rutin kalau tidak rutin melakukannya ya sama aja nanti tenaganya juga akan sekurang ya sebatas aja semampunya tuh ya udah segitu tapi kalau ingin lebih tambahannya lebih kan pakai bebesi sering-sering nonton TV nonton Netflix atau mungkin lagi ngapain lagi ngopi di luar pinggir apa rumah atau gimana main pakai itu akan pasti lebih nyaman dan bermanfaat pastinya ya jadi itu tambahan tenaga dari situ jadi setelah pakai itu pasti di sininya enteng banget tenaganya nambah otomatis ya banyak sebenarnya yang lain-lain ada cara lain banyak tapi hilang lebih cenderung pakai ini lebih nyaman lebih simpel dan lebih gampang tapi kualitasnya juga akan terasa kalau kita lakukan dengan rutin dengan konsisten ya oke kita coba lagi ya sekali lagi ya sikat lagi senggol dong tuh ngenteng banget nih tuh uh, jadi tuh jadi nih pak oh alang dikit gesek dikit, tuh gesek lengket dikit eh, ini yang ngasih juga nggak tinggi-tinggi banget ya ini normal ya bukan yang ngasih tinggi sehingga gilang bisa tinggi yang bisa kenceng karena ngasih tinggi enggak kan ini ngasihnya normal yang gilang rasakan seperti itu kenaknya tempelannya gesekannya ledakannya harus tepat antara posisi juga nggak boleh begini ini nggak boleh juga nih gini terlalu jauh nggak boleh juga masuk nggak bisa ini nggak boleh gini ini nggak boleh lari atau begini udah bagus tiba-tiba begini itu nggak boleh juga jadi selesaikan habis ini bak selesaikan gitu nih cak selesaikan bagi pinggang dikit bagi dikit posisi begini tuh ya kan tuh seperti itu ya oke okay. mungkin sudah hilang rasa para pecinta semuanya udah bisa mengerti mudah-mudahan bisa jelas apa yang hilang bikin ini ya jangan lupa mau ingin menambahkan tenaga dari tambahan dari yang kita punya pakai bed besi ini mau satu setengah kilo tiga kilo mau lima kilo boleh ya mudah-mudahan yang hilang bikin ini flick ini bisa bermanfaat coba dengan bola banyak ya kalau udah bisa nanti boleh praktekkan dengan main play playan dan juga bisa dipraktekkan dengan apa aja lah tanding atau gimana bisa dipakai lakukannya banyak kalau flick akan lebih bagus dilakukan dengan terima servis biasanya dari sini pak khusus sini pak pak kita akan lebih ini dan juga lebih berguna lagi dengan bermain double ya itu penting banget flick itu karena punya flick bagus nanti akan menyamankan kita dalam bermain pastinya ya enak kita bisa nyetir kita bisa ngatur setelah flick kita akan bisa kembali lagi ya oke kira saya cukup dulu mudah-mudahan tetap uh, bisa langsung dicoba dan bisa bermanfaat apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan ya mohon dimaafkan dan apa namanya semua para pecinta nanti bisa coba dengan semangat ya dengan apa namanya rasakan feelingnya timingnya dan semua gerakannya seperti apa aja nanti bisa nanti kita gambarkan nah jersey juga yang seperti ini juga ready ya harga juga sama satu pcsnya 150000 pembelian 10 pieces menjadi 130000 ya jadi 150000 satu pcs 10 pcs jadi 130000 free lagi ong ininya free apa nama logo dan lain-lain PTM -lain, semuanya ya jadi banyak sekali promo-promo di kemospot ini mudah-mudahan berkah ya yang membeli juga senang nyaman dan memang merasakan kenikmatan dalam memakai kayu senjata yang kita pakai dan juga bisa apa namanya menjadi juara dalam bermain ya dan juga bisa happy lah bersyukur semuanya ya dan order dan order lagi dan kalau suka bisa di order lagi ya kalau ada kekurangan dan kesalahan dari apapun itu mohon dimaafkan dan info lagi akan bulan Juni atau Mei akan ada sepatu dari Gewo pelan-pelan kita akan kembangkan gewo ini dari kayu karet nanti akan ada sudah ada pembersih karet nanti ada baju sudah ada dan juga ada juga sepatu nanti akan bikin deker atau apa segala macam mudah-mudahan oke sampai pamit dulu ya mungkin selalu panjang ngemeng terus ya mohon maaf sampai ketemu nanti konten selanjutnya apabila nanti ada request request langsung aja tulis di kolom komentar sampai ketemu di konten selanjutnya we are the champion